بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها Di minggu kedua bulan Februari 2020 ini, aksi cepat tanggap kembali menggulirkan program pengentasan kemiskinan bertajuk Sahabat Keluarga Prasejahtera Indonesia atau SKPI. Program ini menyasar ratusan keluarga prasejahtera di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Aksi ini didukung pula dengan kehadiran Humanity Rice Truck dan Humanity Food Truck. Sejak pagi sekali, Humanity Rice Truck menyajikan 300 paket beras untuk warga yang membutuhkan di Kelurahan Semanan. Lokasi ini menjadi daerah implementasi pertama setelah bencana banjir melanda Jakarta di awal tahun ini. Alhamdulillah sudah dibagikan kurang lebih sekitar 300 untuk bantuan di keluarga prasejahtera, di mana bantuan ini diberikan tahap awal, insya Allah sekitar 5 kg beras sekaligus dengan air wakaf gratis. Program ini disasar untuk benar-benar keluarga yang saat ini membutuhkan bantuan, dan teman-teman dari relawan, dari masyarakat relawan Indonesia, ini juga sudah membantu mendata mulai dari RT, RW, kelurahan, bahkan sampai kemarin ya hampir malam juga kita mendata benar-benar warga yang membutuhkan bantuan. Dan kami berharap program ini bisa menjadi salah satu program lanjutan, dan program ini tidak bisa berjalan tanpa bantuan dari semua donatur, dari semua mitra. Jadi kami juga mengajak bergabung untuk khususnya warga Jakarta Barat yang merupakan warga terbesar nomor 2 di Jakarta dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 2,5 juta jiwa. Ini kami berharap semuanya bisa berpartisipasi dan ikut bergabung. Manajer program ACT, Eka Setiawati, menyatakan pada distribusi pertama ini total paket pangan yang diberikan berjumlah 1.000 paket untuk warga di DKI Jakarta. Paket pangan yang diberikan berupa beras dan air wakaf. Ditargetkan ke depannya 10.000 masyarakat prasejahtera khususnya di daerah wilayah Jakarta akan menerima paket pangan ini. Kenyataannya memang jutaan warga prasejahtera sedang mengikhtiarkan berbagai cara untuk bertahan hidup di ibu kota. Saat ini kami membagikan lebih dari 300 KK yang mendapatkan bantuan pangan di Kelurahan Semanan ini adalah merupakan korban banjir pada awal tahun lalu, sehingga program ini juga insya Allah bermanfaat bagi mereka yang mengalami terdampak banjir. Dalam distribusi bantuan pangan Sahabat Keluarga Prasejahtera ini, kami juga menggunakan sistem beneficiaries yang sudah terpadu, yaitu dengan menggunakan wakaf card. Wakaf card ini adalah sistem pendataan beneficiaries atau penerima manfaat yang kami data dan insya Allah memang sesuai dan tepat sasaran. Sehingga bantuan atau donasi dari masyarakat kami sampaikan kepada masyarakat yang memang sesuai dengan sasarannya. Program distribusi paket pangan ini adalah hasil pengelolaan wakaf tunai oleh Global Wakaf ACT. Dana-dana wakaf ini akan digunakan untuk kepentingan wakaf produktif yang insya Allah akan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dari Jakarta, Rahman Gifari melaporkan.